Halo guys, balik lagi di channel LB. Oke, dalam video ini kita akan memainkan hero yang di-buff lagi teman-teman. Kali ini kita akan main di support teman-teman. Kita langsung saja ke equipmentnya, yaitu Alice dengan item bullet seperti ini. Yang pertama kita bikin cleansing, yang kedua kita bikin Gilded Gifts, yang ketiga kita bikin gaya standar, keempat kita bikin Seal of the Lost, yang kelima kita bikin Medal of Troy, atau kalian bisa bikin Make of Pain sesuai kondisi dalam game teman-teman, atau mau bikin remake juga nggak apa-apa. Yang terakhir kita bikin Blade of Eternity. Oke, ini untuk item build-nya, dan untuk akananya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai 10 Indomitable, 10 Benevolence, dan 10 Valiance. Oke, ini untuk akananya, dan untuk rune-nya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai River Trader, Nature Gifts, Forest Wonder, Mana Refill, dan Devour. Oke, ini untuk rune-nya, dan untuk talent-nya kita menggunakan Speaker. Oke, gimana aksi Alice di dalam game teman-teman? Langsung saja, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game, dan di sini gue menggunakan Alice sebagai support ya teman-teman. Ya. Ya, di dalam match ini gue agak bingung jungler ini si Ras. Oke, kita positif aja sebelum main. Gue yakin temen gue bisa gendong sih. Ayo, gue bantu nih, biar cepet. Ayo, biar cepet. Udah tuh. Biar cepet. Woi. Ini gue mid. Yang bener lah. Hey. Musuh pun pusing. Aduh. Oh ya, gue bakal jelasin sedikit apa saja yang di bab di Alice ini. Base movement speednya sih dikurangin dari 360 jadi 350. Terus untuk ini nggak ada yang di mid anjir. Masa gue yang di mid sih? Lawak nih. Emang. Gue ngambil mid sih, ngelawak nih. Ngelawak kan mid lah. Tuh. Mantap. Ada kuda cu. Sing. Ih, mundur. Nah, gue udah seneng ya, pro santai. Kok nggak ngelempar sih? Gue juga nih ngambil mid. Udah nggak mau ngambil item support. Mid dong. Ya, untuk pasifnya itu akselerasinya di lamanya yang dari 1 detik jadi 2 detik. Terus skill satunya itu cooldownnya dikurangin yang dari 8 detik jadi 6 detik. Skill 2 nya itu bentar ya. Ini gak ada yang mumit anjir. Maloknya ngapa sih? Kalau dendam gak gini juga anjir. Wah gila, gue disuruh mid dong. Gila Alice mid cu. Tapi itu kayak item support. Aduh.
Gua cepetin. Malaknya kocak anjir. Lari woi. Mati loh. Gaya-gaya yang baik sih. Ayo lu, panik. Panik. Iya. Aduh. Ya ampun, ini gak ada yang jaga mid. Pusing deh gue main gini. Maloknya mid apa? Gak ngerti mid anjir nih orang, sumpah. Ya skill 2 nya itu sebentar. Skill 2 nya itu ningkatin yang di buff. Shieldnya meningkat, asilarisnya juga meningkat. Terus cooldownnya juga dikurangin. Lumayan sih. Wey. Ayo ini hit. Nice. Cakep. Ayo. Ayo lu kemana lu? Ayo lu kemana lu? Gak jelas sih. Ini tim gak jelas. Sumpah. Go. Aduh. Sakit. Gak baik, klik. Jelas emang. Ini tim gak jelas anjir. Gak jelas. Kita baik dulu. Terus ultimate yang di buff itu guys, ada iklan. Gue maaf banget nih kalau record siang-siang. Banyak banget iklannya. Sini. Gak berani kan lu? Ayo balik. Gila. Ya ultimate itu yang di buff itu hit yang pertama itu ditambahin damage-nya. Wow, udah 400-800. Terus reduction magic defense-nya dihilangin. Sayang banget. Gue bingung nih gimana cara menangnya. Terus dapat menghantam semua 4 kali di awal dan ngasihin slow 60% saat terkena silent. Buru. Terus move speednya dikurangin. Cooldownnya juga ditetapkan jadi 30. Oke, itu aja sih. Ayo ngumpul aja lah. Elah, gak jelas banget main kayak gini. Gak jelas tau gak? Ayo gas. Mantap. Gila. Tim gila anjir.
Oke, itu aja sih untuk penjelasan babnya teman-teman. Masih kurang, nanti gue kasih tambahan untuk skill-skillnya ya, gue jelasin sedikit. Lebih tepatnya ringkas aja sih. Ayo majuin. Mantap. Buset. Mau kemana dia? Mau kemana? Balik. Ayo, sini. Ding 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 ding. Ini udah gak jelas seperti ini. Sumpah. Jadi support udah ngawur banget nih, gue jadi support. Gak jelas emang timnya. Bingung gue mau jagain yang mana. Mantap. Ayo sini coy, sini coy. Et. Ih, takut aku. Baiklah. Ya, untuk skill pasifnya sendiri, gue ringkas aja. Pasifnya itu ningkatin move speed selama 2 detik saat menggunakan skill. Woi, ini atas lah. Gak bisa nih, gak bisa. Aku beban banget sumpah. Balik kocak. Mana lo? Gasin, mantap. Yang tutup asiknya tuh skill satunya itu dia ngelempar serangan sunshine ke arah target itu ngasihin, ya ampun pakai mat lagi. Itu ngasihin magic damage. Gak usah, kita nggak ada yang apa, nggak ada yang berdamage ya. Terus skill satunya itu juga ngasihin stun selama 1 detik. Maloknya kagak ngerti sama sekali sumpah. Dikira gue bisa clearin cepet kali. Ampun. Susah pak. Gak bisa. Kocak tim gue emang. Gak jelas. Disuruh gue yang bersihin dong ini. Gue bikin apa? No, jangan bikin ini. Gue bikin open aja. Ini loh, masa creepnya gue yang suruh bersih ini malah kagak ngerti mas kali apa ya? Gue suruh bersihin loh, kacau emang. Tenggolnya. Woi, lu jangan maju sendiri Nas. Hmm.
apa lu? Gak guna. Ayo gue tunin rasnya deh, panasnya balik dulu. Nas, baik Nas. Temen gue gelut mulu, kacau emang. Ya saya dulu bang. Bang, desa yuk bang. Bang, hei, kambing emang tim gue, asis banyak. Pusing aku bang, bang kalau main kayak gini. Panasnya punya itu offset dong. Gila, gua jadi support rehat banget ini. Mantap, diculik deh. Mantap, terus. Terusin dong. Ya, mati lagi dia. Yuk dong, bantai. Lari. Gasin. Oh no. Tahu nafsu. Oh iya guys, gue lupa jelasin skill 2 nya. Skill 2 nya itu memberikan shield dan move speed ke tim selama 2 detik doang. Wow, daripada DS. Ya ampun. Maloknya stres anjir. Nas, jangan jauh daun Nas. Ya ampun, mati kan lu. Udah balik. Mantap. Cok, ini. Tor deh. Ayo. Terus. Aduh, awal banget lemparan ini. Back. Ya ampun. Back. Back, jam bandel, please. Jantungan anjir gue main sama ini orang. Terus untuk ultinya itu dia membuat lingkaran pada area tertentu, itu ngasih magic damage, teman-teman. Terus memberikan silence 1 detik pada musuh. Waduh, lagi ada war nih. Nice, gue yang dapet. Ini aja nih. Eh, balik dong. Balik. Darah gue yang low anjir.
Terus dia memberikan show juga pada musuh di lingkaran tersebut. Lingkarannya itu bertahan sampai 6 detik dan lingkarannya itu menghasilkan slow dan magic damage tiap 0,5 detik. Timnya menang asik. Etek. Itu sih teman-teman penjelasan skill secara ringkas ya. Cepat kan? Jelasnya cepat lah bang. Nanti kalau masih kurang jelas, gue kasih detail gambar. Terus. Ayo dong. Tower. Nice, menang. Jantungan gua anjir. Jadi support kayak carry anjir. Gila menang, cok. Enggak nyangka gua gendong. Gendong para kambing ini. Canda kambing. Aduh. Gua yakin gua MVP. Oh, enggak. Ranking 2, cok. Siapa MVP-nya? Ya dialah, gua indungin mulu. Sedangkan kita dapat silver support, main lah, oke? Mantap. Gua ke Anasnya aja lah, yang lainnya agak kurang. Oke, jadi guys, sampai sini dulu gameplay gua menggunakan Alice. Mood gua sih buffnya, nggak terlalu gimana sih ya, standar aja. Tapi kalau kalian mau pakai Alice ini masih worth it kok. Counternya Alice ini ya hero tebel. Kalau Alice kan hero tipis. Terus juga dia juga counter sama item support yang mana. Ya, itu aja sih. Selebihnya tergantung gameplay kalian. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa tekan like and subscribe karena gue bakal update lagi gameplay Heroes selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye bye.